Halo, selamat sore. Kita akan menyusuri kampus UNS Universitas 11 Maret. Nah, ini pintu gerbangnya. Wah, megah kan? Nah, ini. Karena libur ini ditutup. Nah, tuh. Pokoknya depan itu pos satpamnya. Wah, kita kesini terlambat trotoar ya. Oh, di samping itu rumah dinas Pak Rektor. Oke, kita susulin. Nah, itu Bank BRI, ya itu kantornya. Terus di situ ada koperasi juga. Toko buku, bookstore UNS di situ. Nah, ini ada kantornya Pusdiklat UNS. Nah, itu di lantai atas kursi selatnya. ATM Center. Oke. Oh, itu ada tugu prasasti UNS waktu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah, oke. Nah, ini gedungnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS. Meski libur masih ramai, mungkin pada menyelesaikan penelitian-penelitian pada tahun akhir tahun ini. Oh, untuk masih ramai itu gedungnya. Ada 5 lantai. Sebelah kanan itu gedung SPMB. Nah, kalau daftar SPMB di situ pusatnya, gedung pusat pendaftaran SPMB. Tak terasa tuh di depan kita sudah terlihat kantor rektoratnya UNS. Oh, keren itu, legendaris. Nah, itu kita tengok. Tuh, fakultas yang ada di UNS. Tuh, ada fakultas teknik, perpustakaan, sastra, pasca sarjana, ekonomi, hukum, fisip, masih itu. Ada fakultas pertanian, kedokteran, UKIP, medical center, biro mahasiswaan, di situ. Ya. Aduh. Kita tengok di sini. Kita lewat jalur ini ya. Ini gedung rektoratnya UNS atau gedung Dr. Prakoso, salah satu sesepuh UNS. Nah, di situ kantor rektor, pembantu rektor 1, 2, 3 dan 4 di situ di lantai 2. Kalau sore gini rame buat jogging. Rame kan? Saya juga jogging. Libur-libur bersih pada. Satu. Jogging. Yap. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke. Nah, kita ke kiri aja. Agak ramai.
Oke, lanjut lagi. Nah, di kiri depan itu salah satu proyek percontohan nasional dalam upaya pengembangan limbah dijadikan menjadi biogas. Di bawah itu ada tabung untuk menampung seluruh limbah toilet yang ada di UNS. Nanti dikumpulkan, diolah. Ini toilet sisi samping. Nah, di ujung sana itu Fakultas Teknik. Ini kalau wisuda ramai kali, penuh. Di sebelah kiri itu ATM Center, ada BRI, Mandiri, BTN, Bukovin. Di ujungnya lagi nanti ada Koperasi Mahasiswa, terus kemudian kantor Bank BNI, Lab Bahasa di sana. Pasar sarjana teknik di sana juga. Jadi kita ke sini naik. Sejuk kan? Sejuk teman-teman. Ini paling emang kampus sejuk, kampus green, kampus sesungguhnya nih. Kita jalan aja. Oke. Okay. Kopma, Koperasi Mahasiswanya UNS. Di sebelah sana itu auditoriumnya. Kalau wisuda nanti di sana itu ada dua lantai. Sebelah kiri itu Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Depan itu Perpustakaan Pusat. Oke, kita istirahat dulu. Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini perpustakaan UNS. Kan? Ada 8 lantai. Tinggi itu. Itu UNS PAS, penerbitan buku-buku UNS dilakukan di situ. Di depan itu Fakultas Hukum. Nanti kok deket kita surating ya. Oke, kita sampai di Fakultas Hukum. Tuh, Fakultas Hukum. Terkenal banyak melahirkan hakim dan jaksa hebat di negeri ini. Tuh. Di depan itu Pasca Sarjana FKIP. Di ujung itu yang bagus Fakultas Sarjana UNS. Kedokteran di ujung sana. Jauh. Oh.